Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah praktekkan maqam yang penuh dengan kesedihan, ya, dan maqam yang penuh dengan semangat. Ya, jadi sahabat tilawah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar maqam yang penuh dengan perasaan, ya. Maqam yang bisa kita katakan maqam yang penghayatannya itu yang sangat luar biasa. Jadi sahabat tilawah, apabila kita membawakan maqam ini, ya, kita pasti akan ingat akan kesedihan, ya, ingat akan perasaan, ya. Mari sahabat lawah kita bawakan, ya. Untuk yang pertama adalah maqam Hijaz, ya. Kita perhatikan Hijaz terbagi kepada tiga tingkatan. Ada Hijaz awal maqam, Hijaz asli, ya, kemudian Hijaz kar dan Hijaz karkur. Ya, langsung kita masuk ke ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Variasi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maqam yang mendayu-dayu, ya. Ya, kita cari variasi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke ayat. Hijaz asli. Subhanalladzi Rabi 'abdihi laylan minal masjidil haram. Ya, variasi lain. Subhanalladzi Rabi abadihi laylam minal masjidil haram. Ya, versi yang ketiga. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Ya, model lain sahabat tilawah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut ke Hijaz kaur. Minal masjidil Masjidil Haram ilal Masjidil
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Ya, kali ini kita tidak waqaf pada haulah. Ya, kita langsung saja waqaf di min ayatina. Ya, variasi kedua. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barak la hawlahu linuriyahu min ayatina ayatina. Ya, variasi lain. Minal masjidil harami ilal masjidil jidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ayatina. Ya, kita lihat lagi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina 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 ayatina. Ya, banyak ujung yang kita bawakan pada Hijaz Kar. Ya, kita ulangi lagi model variasi lain. Minal mas masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ayatina. Ya, sekarang kita lanjutkan Hijaz Karkur. Ya, ini agak pendek. Ya, perhatikan variasi pertama. Innahu huwas-sami'ul basir. Ya, variasi lain. Innahu sami'ul basir. Ya, variasi selanjutnya. Innahu huwas-sami'ul basir. Kita cari model lain. Innahu huwas-sami'ul basir. Ya, model singkat. Innahu huwas-sami'ul basir. Ya, untuk melatih getaran suara, kita biasakan
bawakan model-model yang di ujungnya itu banyak getaran, agar untuk melatih suara kita, melatih vokal suara, melatih kekuatan suara. Kita ulangi lagi. Innahu was-sami'ul basir. Sami'ul basir. Kalau kita tambahkan, ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah. Sekarang mari kita lanjutkan dengan maqam yang kedua, yaitu maqam sikah. Ya, sahabat tilawah, sikah terbagi kepada tiga tingkatan nada juga. Ada awal maqam sikah, ya, kemudian sikah jawab, dan yang terakhir adalah sikah jawabul jawab. Kita mulai dengan tingkatan nada yang pertama. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Dia bawaan perasaannya tinggi. Kita ulangi lagi model variasi lain. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani isra. Ujungnya Israil. Ya, variasi lain. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ya, variasi ujung banyak ya yang bisa kita coba. Limbani Israil. Israil. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sikah tingkatan nada jawab. Waj'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Ya, variasi kedua. Waj'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Min duni wakila.
la. Ya, ada cengkokkan lagi. Min duni wakila, wakila, wakila. Ya, dia sama, cuma ada sedikit cengkokkan pada ujungnya. Sekali lagi kita ulangi. وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Ya, kita lanjutkan. Jawab. Tingkatan nada jawab berjawab ya. Sikah jawab berjawab. Zurriyatan man hamalna ma'nuhin innahu kana 'abdan syakura. Variasi yang kedua. Zurriyatan man hamalna ma'nuhin innahu kana 'abdan syakura. Syakura. Ya, penuh dengan kelembutan. Ya, jadi sahabat tilawah, kita cari lagi variasi model lain. Zurriyatan man hamalna ma'nuhin innahu kana 'abdan syakura. Syakura 'abdan syakura. Ya, kita mainkan getaran di ujung. Zurriyatan man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan syakura. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, perhatikan di 'abdan syakura. Zurriyatan man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan syakura. Syakura. Ya, sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, maqam yang penuh dengan perasaan ya. Ya. Mudah-mudahan kita tambah semangat dalam belajar. Ya, sahabat tilawah yang rahmat Allah, mungkin dari saya masih banyak kekurangan ya. Insyaallah kita akan terus mencoba yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya agar tidak lelah kita dalam belajar tilawah ya. Mari terus belajar. Terus belajar, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita ya. Allah mudahkan. Ya, mari kita coba bayati akhir. Bayati penutup. Zurriyatan man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan syakura. Sekali lagi. Zurriyatan man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan syakura.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah sahabat lawah yang Allah muliakan, kita sudah praktekkan dua maqam daripada maqam hajaz dengan tiga tingkatan nada, kemudian dilanjutkan dengan maqam sikah dengan tiga tingkatan nada. Ya alhamdulillah pada maqra ini kita sudah alhamdulillah banyak mempelajari maqam-maqam tilawah, ya, khususnya pada maqra tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.